Nah, kalau udah tinggal di save. Nah, udah berhasil menyimpan, tinggal klik mouse dan tada, hilang. Oh, segampang kuwi lho, rek. Ya Allah, jan parah cacahi. Oke, selamat datang di channel Adi Chandra Review. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan yang sering banget muncul di video GG Mouse Pro, yaitu nih, ya nih, ini salah satunya tak ambil satu aja soalnya banyak banget cuy ini. Bang, kursornya nggak mau hilang. Gimana cara ngatasinnya? Udah klik roll deket mouse, tetap aja nggak bisa. Klik ini kan, klik mouse ini kan, yang tengah ini, nggak bisa hilang. Padahal di video yang full tutorial mapping GG Mouse Pro udah aku tutorin, cuman ya mungkin kalian belum nonton lah ya. Jadi yaudahlah, ini aku tak buatin aja khusus buat kalian yang kursornya nggak mau hilang. Jadi yaudah. Nah, di sini aku pakai keyboard dari Akumi nih. Keyboard baru coy, keyboardnya bagus banget nih cuy. Gila, cakep banget ini buat main game, mantep pol. Oke, langsung aja. Langsung tak sambungin lah ya. Ini nggak perlu pakai Bluetooth cuy, tapi pakai dongle dia cuy. Dia itu pakainya dongle kayak gini. Jadi nggak perlu pakai Bluetooth, jadi ngurangin delay banget lah. Tuh, dia langsung muncul ya. Tuh, dia langsung muncul untuk kursornya. Tuh, kursornya langsung muncul. Ya udah, langsung aja buka GG Mouse Pro-nya ya. Langsung aja buka GG Mouse Pro. Oke, ini GG Mouse Pro-nya langsung buka app lah ya. Untuk gamenya app aja lah ya. Karena ya kalian kan seringnya main app. Untuk ya game lain sebenarnya bisa aja, sama aja cuy. Ada yang tanya, bang, ini tuh khusus buat main game FPS apa gimana bang? Ya, game MOBA bisa sih, cuma ngapain anjir main game MOBA pakai keyboard mouse cok? Kecuali kamu main Dota, nah oke. Nah, ini ya, untuk di sini udah nih, udah kayak gini, videonya bakal singkat aja sih. Nah, kalian masuk ke training. Ini kalian masuk ke training aja nih. Oke, langsung mulai aja. Ini tak gede, nggak ada suaranya. Main cat, main krung lah. Nah, kalau udah kalian klik ini. Ini klik bubble-nya nih ya. Bubble-nya kalian klik. Terus kalian pilih selector. Ini kan aku pernah pakai yang ini kan nih. Ini settinganku kan. Ini apply nih settinganku nih. Nah, selesai berhasil. Udah. Kesini. Ini ke editor. Nah, ini tak hapus dulu ya. Biar kalian paham. Ini kan udah mapping nih untuk nih. Misal kalian udah mapping untuk loncat nih, untuk loncat, untuk lari udah kalian mapping. Tapi bang, ini nggak mau hilang bang nih. Udah aku klik-klik nih, tuh. Udah aku klik-klik tuh, mouse-nya masih ada bang, tuh. Aku klik-klik nggak bisa bang, nih gimana bang? Nah gampang banget nih, tinggal klik aja nih logo ininya, terus ke editor. Terus kalian tambah plus nih, lihat ya, lihat loh, awas bang sampai tekon menaiki add. Nah, terus tombol apa bang? Basing, ini tombol H lagi. Nah, aku wes ya, tombol H nih misal nih. Terus kalian klik dua kali nih tombolnya nih, ini klik dua kali. Nih, show all, nih, show all nih, ini yang show all nih, show all. Nih kalian klik show all, FPS view nih, tulisannya FPS view. Nih kalian klik, nah tuh. Tuh udah muncul ya, tuh nih udah muncul nih, horizontal sensitive, vertical sensitive, nih semuanya udah muncul. Kalau udah kalian klik selesai. Nah kayak gitu, ini tinggal ditaruh di bagian sini yang sekiranya buat ngarahin kamera. Nah kalau udah tinggal di save. Nah udah berhasil menyimpan, tinggal klik mouse dan tada, hilang. Oh, segampang kuwi lho rek, ya Allah, jan parah cacahi. Tuh, munculnya lagi, klik scroll lagi, tuh, kayak gitu loh. Nah, nanti kalau buat mappingan lagi atau buat settingan lagi, ya caranya sama aja, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nih, kesini, tak ulangin lagi ke editor. Nih, biar kalian paham lagi lah ya, nih. Kalian ke editor nih, terus ke add. Terus ke ini kan ada nih, dapat nih. Nah, ini tinggal pencet opoi basing nih, tombol 7 nih misalnya nih, tuh. Tombol 7. Tarik ke sini, klik dua kali, show all, nih show all, nah ini ke FPS view, nah di sini bisa kalian setting nih, misal sensitivitasnya kayak gimana, ditambahin biar lebih sensitif, tuh kayak gini nih, tuh tambahin, tuh apalagi tuh ini ada release delaynya, ada custom view frame-nya juga ada tuh. Ini lengkap cuy, sumpah ini aplikasi lengkap sih. Gratis nih. Nih, selesai. Udah, tinggal di save.
dan tinggal klik aja scroll di mouse, udah tuh. Kayak gitu ya, tuh kayak gitu cuy caranya. Nah udah caranya gitu aja, kalian mau nonton lagi silakan, aku pengen main game Clash main, pengen main lah aku lah. Kalian mau nonton mainku silakan lah ya, aku masih cupu cuy. Nih biar videonya 8 menit sih. Karena kalau nggak 8 menit tuh kurang cuy. Pokoknya thank you yang udah nonton videoku ya. Ya gitu aja sih, kalau mau skip sampai sini basing. Oke, kita ke gameplay ya guys ya. Ini mana nih? Oke. Nice, seperti ini. Power off. Oke tuh. Ini enak banget sih keyboardnya sih. Kalian wajib kalau ada dana bisa beli ini aja sih. Soalnya nggak pakai Bluetooth ya. Cuman ya kelemahannya ada sih, nanti aku bakal review lah. Mana nih musuhnya? Lah, menang dong. Lah, aku orang ngopo-ngopoi, cok. Anjir, anjir, orang ngopo-ngopoi. Oke, kita pakai Thompson lah ya. Kita beli Thompson, guys. Ini sensitivitasnya terlalu kuat sih sebenarnya. Kurangin lah. Oke, okay. Yo gas. Gampang banget. Asu, tai orang ini cuk. Ya udahlah gitu aja, thank you udah nonton, dadah, 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 dadah.